supaya semangat lagi ya pasti kita dalam seminggu harus ada hari day off ya, untuk libur, untuk rest, emang benar-benar nggak latihan sama sekali dalam seminggu sehari gitu, apa istirahat lah. Jadi semangat lagi begitu mulai latihan. Saya diet juga sih, jadi makanannya lebih dibanyakin protein. Itu sebenarnya tujuannya bukan selain membangun fisik, tapi juga supaya nanti pas syuting tahan juga staminanya. Banget waktu ya. Waktu itu ya. Ini loh, apa lagi badannya berotot banget. Waktu itu betis kayaknya sampai kayak tukang beca. Gua akuin sih memang Laura perubahannya tuh drastis sekali sih setelah berlatih 6 bulan terus pas syuting tuh badannya bener-bener beda banget, nggak kayak Laura yang gue kenal sih. Oh itu mah tinggal nggak usah latihan aja. Yeah. Karena latihannya sehari cukup banyak ya, 5 jam, 6 jam, jadi tuh otomatis badan pasti lebih kencang, lebih lean gitu. Begitu stop latihan 2 bulan, 3 bulan juga balik normal sih.